Semua nyala semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sarewangi Sabang Madura. Kali ini saya akan review equalizer DBX ya. DBX EQX21 ini ya. Profesional 31 band ya, grafik equalizer. Ini yang dus hijau ya. Ini yang dus hijau. Anda untuk dusnya warna putih, ada yang hijau, ada yang biru. Nah, kebetulan ini adalah DBX yang warna hijau untuk dusnya ya. Ini untuk grafiknya dari sini, mulai dari sampai sini, ini 31 band equalizer. Yang di bawah juga sama, channel 1 dan channel 2 juga sama ya. Nah, di sini untuk kelengkapannya di sini ada bypass ya, untuk tombol-tombolnya ini gain ya, untuk levelnya, dan ini low cut, dan ini ring ya. Ring ini bisa nambah suara hik ya, ketika ditekan, ketika dilepas. Ini untuk suara hiknya memang hilang ya, kalau untuk bunyi dari Twitter ya, lebih ngehik. Oke ya. Oke, saya dekatkan dulu ya. Saya dekatkan seperti apa sih di sini ya, biar teman-teman ada penasaran ya. Saya dekatkan. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Channel 1, channel 2. Nah, itu tipenya ya, EQX231. Oke. Nah, ini adalah tampilan belakang. Di sini ada saklar power, ada jack AC, 4 jack AC ya. Di sini ada subwoofer outputnya ya. Ini adalah gain untuk subwoofer, dan ini untuk frekuensinya. Dan ini adalah output dari channel 2. Output dari channel 2 pakai jack AK juga bisa, pakai jack Canon juga bisa. Input dari channel 2 pakai jack AK juga bisa. Input dari channel 2 pakai jack Canon juga bisa ini ya. Terus ini adalah output dari channel 1, jack Canon, jack AK. Input dari channel 1 ya, input pakai jack Akai, pakai jack Canon ya. Ini ya, sub plus subwoofer. Ini untuk karakter bunyinya teman-teman ya, sangat bagus untuk subwoofernya ya. Nanti teman-teman bisa dicoba kalau teman-teman sudah punya ini. Harga sesuai daerah masing-masing, tidak sampai 1 juta ini ya. Ini untuk tampilan belakang ya. Ini bagian depan. Ini bagian samping ya. Di dalam ini memakai trafo ya, untuk volnya. Di sini dapat buku panduan ya. Jadi teman-teman bisa baca ya. Kalau bisa bahasa Inggris, karena ini isi bukunya bacaannya bahasa Inggris semua ya. Oke, seperti apa sih untuk bunyinya ya.
sekaligus coba untuk setting ya, untuk setting equalizer. Untuk bunyinya seperti apa biar teman-teman tak penasaran ya. Ini sangat bagus karena teman-teman sound di sini juga pakai ini, untuk karakternya kuat, untuk low-nya sangat nendang. Ini equalizer DBX yang 231 ini, dulu warna putih untuk dusnya, sekarang juga ada, tapi ini yang terbaru ada warna hijau ya. Di sini lampu indikatornya di sini ya, lampu indikator di sini, ini untuk lampu clip, ini yang bypass ya, low cut ring. Oke, kita coba teman-teman ya biar tidak penasaran. Nah, ini sudah terpasang ya, untuk jack AC sudah terpasang semua ya. Ini output dari channel 2, input dari channel 2, output dari channel 1, input dari channel 1. Nah, yang ini untuk output subwoofer, nanti kita coba juga ya biar teman-teman tidak penasaran untuk bunyinya. Oke, kita kembali ke depan lagi ya. Nah, ini bagian dari depan ya. Ini tombol bypass, tombol low cut ring. Bypass ini jangan ditekan ya teman-teman. Kalau bypassnya ini dinyalakan, untuk grafiknya ini, grafik equalizernya tidak bisa diatur. Ini sudah standar, jadi flat, tidak bisa diatur. Untuk bassnya nambah tidak bisa, untuk nambah hitnya juga tidak bisa, nambah minnya juga tidak bisa. Jadi jangan ditekan ya. Oke, ini sudah nyala ya. Ini sudah nyala. Ini sih di bagian seteruk hik ya. Ini kita kan semua nyala semua ya. Contoh bypass ketika ditekan, equalizer bypass ya, tidak bisa teman-teman ya, meskipun diatur untuk high-nya tidak nambah ya. Kalau ditekan, dilepas ya, sudah bunyi untuk high-nya, beda bunyinya ya. Jadi untuk yang channel 2 juga sama seperti itu ya. Kalau bypassnya ditekan, ini tidak akan bisa diatur ya. Tidak bisa diatur teman-teman ya. Tidak
bisa diatur karena bypass ditekan. Kalau bypassnya dilepas, supnya atau low-nya nendang ini. Lampu ini ya, kalau ditekan nyalanya sedikit karena memang keluar outputnya lemah, untuk sumnya tidak tendang ya. Ini hanya contoh teman-teman ya. Nah ini ya, low cut ini ya, ini memang mengurangi low. Kalau ini dilepas juga ya, low-nya nambah nendang juga. Ini sampai nyala kuning ya. Jadi kalau low-nya ditekan, ini untuk lokatnya ditekan, low-nya ngurangin. Kalau low-nya lokatnya dilepas ya, jadi bisa nambah untuk suara low-nya ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman soundman ya. Untuk teman-teman soundman semoga bermanfaat, terutama khususnya bagi yang pemula ya. Ini model dari equalizer 231, sangat bagus ya teman-teman. Jangan lupa subscribe nya ya untuk channel ini, Sadewangi Sampang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.